Presiden Joko Widodo menyerahkan Golden Visa kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku bangga kerja kerasnya selama 4,5 tahun mendapatkan pengakuan yang baik dari masyarakat hingga Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap Golden Visa ini diberikan kepada para warga negara asing pilihan yang mau berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Shin Tae-yong menyebut kerja keras untuk sepak bola Indonesia mendapatkan pengakuan yang baik dan berjanji bekerja lebih keras lagi untuk sepak bola Indonesia. Misi selanjutnya adalah membawa Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Pemegang Golden Visa ini nantinya akan memiliki manfaat berbeda dengan pemegang visa umum, yakni prosedur dan persyaratan permohonan visa, dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat hingga jangka waktu tinggal lebih lama. The coach of the Indonesian national football team, Mr. Shin Tae-yong, to symbolically receive the Golden Visa Indonesia from the president. Hadirin, dengan demikian Golden Visa Indonesia telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Please give a round of applause for the grand launching of the Golden Week of Indonesia. 사실 저는 골든 비자가 있는지도 몰랐고 근데 여기 와서 이렇게 골든 비자가 있는 줄 알면서 사실 골든 비자 처음에 연락 왔을 때 너무 당황스러웠고 이런 것이 있었구나 하면서 이렇게 받게 돼서 너무 감사하고 대통령께서 직접도 주셔서 너무 영광이라고 생각하고 있습니다. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.